Assalamualaikum. Apa-apa YouTube, kembali lagi bersama aku. Jadi klik videoku pada kali ini. Kepada yang belum subscribe, saya tekan butang subscribe dan tekan lonceng untuk dapatkan latest notification daripada YouTube channel Syah Sekeran. Woi, dah lama tak on board guys. Ni pun aku baru balik pada kerja, on the way tak balik rumah. Tak tahulah bujuk ada berbuka bos aku pada hari ni, apa dia. So guys, macam mana dengan PKP anda? Adakah anda masih sihat? Sihat? Ataupun boring tak kaban? Tengok tempat teduh. Teduh tempat teduh. Okay. Biasa ni baru berkesempatan nak record on board. Panas weh, tengah hari kan? Tengah hari pula. Sekarang pun dah petang. And then mata yang tengok terpacak tak belum. Lagi seminggu nak raya. Hari ni aku rekod pada hari Jumaat tanggal 15 hari bulan Mei 2020. Aku ni gak maiden sebab kemarin aku dah beli apa combo laki combo apa ke benda combo tak tahu kan, yang ada dua pieces ayam tu. And then dia ada coleslaw, mashed potato. Wish, kejut saya. Dia ada mashed potato, coleslaw. Wih, banyak yang kata. Okay, ada mashed potato, coleslaw. Yang tu je lah. Harga dia lebih kurang dalam, tak ingat lah apa panggil. Apa boleh tengok dekat Foodpanda. Tengok kat Foodpanda kan. Lepas tu aku buka lah yang nak tengok, yang apa dia bagi mashed potato dengan coleslaw. Aku dapat dua-dua coleslaw. Lepas tu apa lagi, aku ambil tak gambar aku dapat dua-dua tu sebab bukan sebab aku tak kat gambar lah. And then aku complain lah dekat dia punya Mary Brown website. Cakap tak boleh lah kan, letak dua-dua. Mungkin ada mistake sikit lah kot daripada mereka kan, kalau-kalau ramai orang kan. Aku kata kalau kalau nah, buh dua-dua pun slow. Sepatutnya tanya dulu dekat customer dia okey ataupun tak nak makan pun slow dua-dua. Pun tak pakai kentang kan, dia nak makan sayur dua-dua tu. Ni masalahnya dia tak tanya kot. Mungkin dia overlook kan dengan benda-benda macam ni. Sebab mak lain pun nak kata ramai tu, tak ramai juga lah. Boleh gagah lah orang tu. So aku complain semalam and then dapat respon daripada email Mary Brown email. Daripada receive aku punya apa complain tu, aku receive aku punya review tu.
aku punya review dekat email depa. Dekat website depa. Lepas tu hari ni dia punya manager Mary Brown tu call aku. Aku ingat apa dia kan. Rupanya dia cakap dia nak gantikan aku dengan sebiji burger. Salah je, smash potato je weh. Tapi dia gantikan dengan sebiji burger. Memang sangat-sangat berbaloi dan prihatin Mary Brown. Maiden Bukit Mentajam. Aku respect cara layanan apa. Mungkin nanti aku akan pergi lagi Mary Brown. Sebab nak rasa dia punya kentang putang. Sebab aku jarang makan dekat Mary Brown ni. Yelah, selalu AFC, McD ya. Jarang-jarang pergi Mary Brown dengan A&W. Tapi alhamdulillah aku bersyukur aku dapat. Alamak, sorry bro. So, depa ni apa, staff-staff dia memang elit lah dengan kita punya komplain. Aku berbangga dengan Mary Brown. Tapi sama ya dengan mana-mana apa, apa-apa ni, nama apa ke jap nak siap. A few moments later. Fast food. Mana-mana fast food pun. Kalau kata ada masalah sikit dan kita komplain, even though hang tak dapat kentang, even though hang tak dapat apa, tak cukup apa dia, nugget tempura ni pun even satu patutnya dapat tiga kan, tapi hang dapat dua saja, tak cukup lagi satu. Kalau hang komplain akan dapat juga, tapi tak tahulah yang digantikan dengan apa. Ini aku malam order satu set tu dapat dua koslo. Sepatutnya mash potato dengan koslo, aku dapat satu biji burger. Baloi lah, lebih daripada baloi weh. Aku start kerja pada yang first yang dibagi kelonggaran untuk bekerja kepada yang mana, yang company yang buka, boleh buka fasa tu, fasa 2, fasa 3 tu kan. So fasa keempat kita dibenarkan untuk buka. Siapa yang buka fasa 1, fasa 2, fasa 3, hey, cakap pun lapar weh bosa. So company kami dibenarkan buka salah satu daripada antara-antara company yang dibenarkan buka. Apa-apa ambil lah ya. Roblox. Sekarang ni memang dia jaga sempadan antara sempadan Kedah dengan Penang. Sebab kita still tak boleh merantah negeri kan. Boleh merantah daerah lah. Roblox tadi menghala ke, daripada Lunas menghala ke apa, Seberang Jaya. Dia ada dekat susur susur kelak untuk ke pematang ke apa tu, penanti. Nampak saya buat penanti, tibai penanti wey. Cuaca gelap, nak hujan ni, kau dah hujan dah. Okay guys, sampai di sini saja aku rasa video aku pada kali ini. Kepada yang belum subscribe, mohon sayang-sayang subscribe YouTube channel yang kedah ni. Hey, bantu tekan button butang apa, loceng, untuk dapat latest notification daripada YouTube channel yang kedah. Kepada yang dah subscribe YouTube channel aku, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk share video aku ni kepada rakan-rakan anda.
jangan lupa juga untuk mendermakan like kepada video aku ni dan video aku yang lain. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Sebelum tu guys, kalau apa rasa nak order aku punya compiler from by apa daripada mak aku punya hasil tangan mak aku, area gurun berdekatan Sungai Petani, Alustan apa semua, kalau order banyak tu aku boleh pergi hantar kat sana. Okay, kalau seorang yang nak order aku tak hantar, kalau aku collect order banyak-banyak insyaAllah aku hantar. Sebaju weh, kalau nak pergi hantar 1, 2, 3 memang tak kepala ya. Kan? Sebab rabu rumpai lo aku tu, cik rabu rumpai lo aku, ha lah aku yang jual. Rabu rumpai lo aku tu memang banyak, harga murah. Tak bagi pun hati bagi mak makan satu family. Mampu boleh pi ya dekat aku punya FB personal aku, Syah Sekedahan, untuk order kerabu rumpai laut. Lepas tu mampu kena follow, pi follow lah apa serumkuning.my. Okay, terima kasih.